Tahukah kamu, banyak hewan sekarang terancam punah karena ulah manusia? Ada 6 hewan yang hampir punah di dunia, selain di Indonesia. Pertama, ada macan tutul Amur. Kucing besar ini hanya tinggal di wilayah kecil di Rusia dan Cina. Namun, populasi mereka hanya sekitar 100 ekor karena hilangnya habitat dan infrastruktur manusia yang mengancam keberadaan mereka. Kemudian, ada gorila gunung. Subspesies gorila ini tinggal di Kongo dan Uganda. Dengan populasi sekitar 1000, perpindahan manusia membuat mereka semakin terancam. Lumba-lumba sungai Yangtze adalah mamalia air unik yang hidup di sungai Yangtze, Tiongkok. Namun, dengan jumlah sekitar 1000, polusi air dan penangkapan ikan mengancam keberlangsungannya. Selanjutnya, badak hitam. Meski jumlahnya sekitar 5.630, mereka masih terancam oleh perburuan liar dan perdagangan cula mereka. Gajah hutan Afrika dan penyu sisik juga berada di ambang kepunahan karena perburuan, kehilangan habitat, dan ancaman sampah plastik. Kita harus peduli dengan lingkungan agar hewan-hewan ini bisa terus hidup. Yuk, kita lindungi mereka bersama-sama!